Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita adalah Nabi panutan kita, contoh teladan bagi kita. Apa saja yang beliau lakukan patut kita contohi, karena beliau adalah suri tauladan yang baik. Dan di antara yang perlu dan harus kita ikuti adalah apa saja yang beliau minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan-permintaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah haruslah menjadi permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab beliau sebagai teladan, tentunya apa yang beliau minta pada Allah itu adalah sesuatu yang terbaik dan baik bagi kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Betul lagi, kalau permintaan itu menjadi penunjang bagi kita untuk mudahnya bagi kita dalam memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya atas izin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu permintaan beliau alaihi salatu wassalam, di dalam riwayat Imam Muslim ya, dari Ibnu Mas'ud, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan kesucian diri dan walgina dan kecukupan atau kekayaan. Tentunya hidayah itu ada dua, hidayah bimbingan dan hidayah taufik. Hidayah bimbingan atau al-irsyad kita bisa dapatkan dari mana saja, banyak jalurnya, lewat ustaz kita, lewat orang tua kita, lewat bacaan kita. Dan hidayah taufik hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita ingin kedua-duanya, selain bimbingan juga kita ingin mendapatkan hidayah taufik agar kita bisa mengamalkan setiap apa yang kita ketahui. Kemudian at-tuqa yaitu ketakwaan. Tentunya ketakwaan adalah kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-afaf. Al-afaf ini adalah kesucian diri. Kita tidak ingin diri kita mengerjakan sesuatu yang mengotori jiwa kita. Bahkan meskipun kita anggap sepele, namun kalau kita khawatirkan itu bisa mencoreng nama baik kita, mencoreng kesucian diri kita, maka kita berusaha untuk menjauhinya.
kemudian tentunya al-ghina, kekayaan, dan yang dimaksud kekayaan di sini adalah laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu adalah kekayaan harta benda, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Demikian yang bisa disampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.